Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya sudah beberapa kali mencoba mengaktifkan kamera tapi tetap tidak bisa, buang-buang waktu. Jadi kita mulai aja ya. Mohon maaf ya, kamera saya rusak ternyata, jadi harus diservis. Baiklah, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar semuanya? Boleh diaktifkan nggak apa-apa, biar saya bisa melihat wajahnya. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas ya? Jelas, Bu. Mohon maaf membuat lama menunggu ya. Setelah ini saya akan servis kamera dulu deh. Oke. Bagaimana liburannya selama hampir satu bulan? Apa saja yang dilakukan? Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan? Ada yang liburan keluarga? Ada yang di rumah aja? Rumah aja, Bu. Ada yang keliling silaturahmi? Oke. Dani Adam nanti menjelang UAS rambutnya dirapikan ya. Raihan tuh cowok-cowoknya mentang-mentang nggak kuliah di kampus tidak terkontrol nih kerapian rambutnya ya. Nanti dirapikan ya menjelang UAS. Kita mulai belajar karena liburnya sudah terlalu lama, jadi tidak ada halal bihalal seperti zaman SMA ya. Langsung belajar. Dengan SMA kan masuk ada halal bihalal kalau kita nggak ada. Nah, tugas untuk mengumpulkan respondennya sudah selesai? Sudah mencapai target atau belum? Coba saya mau mendengarkan laporannya dulu secara lisan ya. Silahkan yang kelompok yang saya sebutkan boleh mengaktifkan speakernya. Kelompok kita mulai dari kelompok pertama ya, kelompok satu ya, ada bagaimana ada, proses pengumpulan sampelnya baru dapat 70 Bu, baru dapat 70 iya Bu, target 100 ya, target 100 Bu. Oke, kelompok dua baru terkumpul 65 Bu. Kelompok 1, 70. Kelompok 2, 65 ya. Ya oke. Kelompok 3? Baru sekitar 70-an, Bu. Tolong dilihat secara pasti 70 berapa. Di Google Form-nya sambil dibuka. Saya kemarin lihat 76, Bu, terakhir. 76 ya. Oke. Kelompok 4? Sudah 100, Bu. Sudah 100, Bu. Sudah 100. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 mana? Tidak ada yang menjawab. Kelompok 6 dulu. Sudah 100, Bu. 100, alhamdulillah. Kelompok 7. Udah terkumpul 78, Bu. 78. Kelompok 8. Baru 69 orang, Bu. 69. Kelompok 9. Sudah terkumpul 80, Bu. 80. Kelompok 10. Sudah terkumpul 100, Bu. 100. Oke, kelompok 11. Kelompok 11 mana? Ada? Kelompok 12 dulu. Kelompok 12. Sudah terkumpul 100, Bu. 100. Kelompok 13. 8, baru 80, Bu. 80 ya. 80. Oke, kelompok berapa tadi? 14. Udah, Bu, udah 100. 100. Alhamdulillah. Kelompok 15. Udah 100, Bu. 100. Kelompok 16. Kelompok 16. Tidak ada kelompok 16.
Kelompok ke-11. Kelompok ke-18. Udah 100, Bu. 100 juga. Kelompok 19. Udah 100, Bu. Oke. Kelompok 20. Udah 100, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 5. Ada nggak kelompok 5? Udah 100, Bu. Maaf, 100. Tadi internetnya. Oke. Kelompok 11? Udah 100, Bu. Oh, udah 100, ya. Kelompok 16? 16 ada? Halo, kelompok 16 ada? Siapa ya kelompok 16 ya? Syarifah, kelompok 16 siapa Syarifah? Ini saya, Bu. Siapa tuh? Salwa, berapa Salwa? Baru dikit, Bu. 55. Kenapa? Pada susah banget, Bu, ngisinya. Saya udah nge-share terus. Kamu sama siapa timnya? Sama saya, Bu. Salwa satu lagi. Sama Salwa satu lagi. Teman sekelasnya berapa? Dijapriin aja yang teman-teman kenalnya. Minta tolong isi sebentar gitu. Udah, Bu. Saya udah nge-share terus, tapi cuma di-read doang. Oh gitu, ya udah. Sambil ini ya, nanti saya akan jelasin dulu materi hari ini, lalu kelanjutan dari kuesionernya seperti apa kita akan kerjakan bareng-bareng. Nah, sebentar saya sambil share screen. RPS penulisan ilmiah. Hari ini kita pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-9 kah? Sebentar. Coba saya buka e-learning-nya. Jangan dihabisin semua kan, nanti sakit perut. Udah. Nanti lagi minumnya. Ini kelas B ya. Kelas B. Coba saya lihat daftar hadirnya. Yang nggak masuk satu orang berarti ya. Oh, sekarang kita pertemuan ke 9. Pertemuan ke 9. Ada yang ingat nggak UTS? Kayaknya UTS nggak masuk di sini ya. Oke, pertemuan ke 9 artinya kita sekarang akan membahas tentang menyusun artikel ilmiah dari pendahuluan dan metode. Ya, saya akan jelasin ada materi yang mau saya sampaikan sebentar. PPT-nya mana ya? Bunga lagi. Ini yang banyak. Sudah satu besar lagi. Baik, ini kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke.
Hari ini kita akan belajar menulis artikel ilmiah. Jadi teman-teman yang akan kita buat adalah satu artikel ilmiah yang bersifat penelitian atau original artikel. Ada yang masih ingat itu apa itu original artikel? Apa ya original artikel? Ada yang masih ingat nggak? Triwidianti, original artikel itu apa ya? Ingat nggak? Lupa, Bu. Lupa. Aisyah? Kalau menurut saya yang berdasarkan penelitian, Bu. Ya, original artikel adalah artikel penelitian. Ya, artikel penelitian itu artinya adalah artikel yang kita tulis berdasarkan hasil studi kita sendiri. Kayak teman-teman kemarin bertugas untuk menyebarkan kuesioner kepada teman-teman alumni SMA-nya, itu adalah proses pengumpulan data yang termasuk bagian dari penelitian. Nah, sekarang kita akan belajar menulis kerangkanya, ya, isinya sampai penutupnya. Nah, makalah ilmiah atau artikel ilmiah ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen yang ada di dalam slide ini. Sebentar. Mouse-nya saya kelihatan? Jangan pakai mouse deh. Kita pakai ini aja. Master point. Oke. Okay. Nah, pointer saya kelihatan? Yang merah-merah kelihatan. Oke. Okay. Ini ada judul, kemudian nama dan institusi penulis. Nah, kalian berdua, artinya nulisnya berdua, terus institusinya dari mana? Jelas dari program studi Kesmas FM UMJ gitu ya. Lalu ada abstrak dan kata kunci. Apa itu abstrak? Apa itu kata kunci? Kemudian ada isi. Isinya apa? Pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulannya. Di dalam bagian isi ini kita akan belajar menulis satu persatu. Jadi setiap minggu kita akan cicil ya teman-teman. Misalnya minggu ini sampai minggu depan kita akan menulis pendahuluan dulu. Selanjutnya kita akan menulis metode, menulis hasil, pembahasan, sampai kesimpulan. Ya, ucapan terima kasih dan sampai daftar pustaka. Nah, sebelum saya jelasin detailnya, saya mau kasih lihat contoh jurnal. Kayaknya kita sudah pernah latihan mencari jurnal waktu itu ya. Sambil di Mendeley. Ada nggak jurnal di sini? Misalnya kita cari di bagian Doaj deh. Kita cari di Doaj aja ya. Di Doaj yang berbahasa Indonesia. Misalnya COVID-19 Indonesia. Oke. Ini terlalu umum dan sederhana. Keperawatan. Pembentukan aturan. Misalnya ini nih. Olahraga rutin meningkatkan imunitas pasien hipertensi selama masa pandemi COVID ya. Misalnya yang ini. Kita mau lihat jurnalnya. Kok abstrak sih? Indonesian Journal of Cardiology. Oke. Oh, ini tinjauan pustaka. Tidak bisa dipakai karena jurnal kita adalah jurnal penelitian. Coba pakai jurnal saya aja di mana ya? Jurnal saya ya. Berantakan.
alfabetnya di bagian ini aja. Sekolah. Juga sekolah. Nah, misalnya ini aja ya. Jurnal saya di sini ada PDF-nya. Nah, di sini. Ini ya, contoh. Nah, ini adalah salah satu bentuk jurnal yang nantinya akan teman-teman coba tulis ya. Artikel, jurnal itu adalah kumpulan artikel ilmiah ya. Jadi kalau sekarang banyaknya dia bersifat daring atau online sehingga bisa di download, nggak perlu dicetak. Kalau dulu zaman saya, dia harus dicetak di jurnalnya. Nah, ini di jurnal ini sebenarnya terbitan bulan Januari, ya. Ini terbitan bulan Januari yang bisa kita download hanya berdasarkan judul. Nah, jurnal saya terpublikasi di Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Januari kemarin, ya. Terbitan jurnalnya Fakultas FKM dan FKK. Di dalam template satu jurnal itu ada beberapa artikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 artikel. Nah, biasanya kan dari satu kumpulan buku jurnal kita mau mencari artikel itu enggak semuanya sesuai sama judul yang mau kita kutip kan. Nah, kita hanya kita bisa mengambil satu template-nya aja ya, satu lepasan artikel sesuai dengan judul yang sesuai dengan penelitian kita atau tulisan kita. Nah, ini contoh saya meneliti tentang faktor risiko ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi. Nah, artikel ini ditulis berdasarkan susunan artikel penelitian. Kenapa? Karena ini memang penelitian. Jadi dari judul ya ini, kemudian ada nama penulis susunannya ya, dan nama penulis. Kemudian ada, Nah, ada asal institusi. Kebetulan ini semuanya adalah orang FKM UMJ semua. Kemudian ada alamat korespondensi. Alamat korespondensi ini bisa alamat email ya bawahnya, atau ditambahkan dengan alamat institusi kita. Jadi kalau kita menulis sebagai penulis ilmiah dalam sebuah artikel, tidak mencantumkan alamat rumah. Oke, tapi alamat institusi tempat kita kuliah atau tempat kita bekerja, gitu ya. Jadi yang dimaksud alamat korespondensi adalah alamat tempat kuliah atau bekerja. Kemudian ada abstrak. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menulis abstrak. Lalu ada kata kunci, bagaimana cara menulisnya ya. Lalu ini abstrak berbahasa Inggris dan ada pendahuluan. Pendahuluan sudah masuk ke bagian isi ya, pendahuluan. Lalu ini di satu halaman, kemudian ada metode. Selanjutnya ada bagian hasil. Jadi urutan dalam artikel penelitian itu judul, nama penulis, asal institusi, alamat email, abstrak, kata kunci, lalu pendahuluan, metode, dan hasil. Nah, hasil itu nanti tabel-tabel dari hasil penelitian kita. Berapa persentase, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman karena masih tahapan semester 2, maka saya akan minta nanti membuat tabel atau diagram, ya, bisa tabel seperti ini atau diagram yang menampilkan persentase saja atau proporsi. Kan dulu di biostat semester ini udah dapat mata kuliah biostatistik kan? Biostatistik inferensial udah dapat belum? Udah, Bu. Nah, sudah bisa membedakan persentase, nilai rata-rata gitu ya. Nah, kita akan mencoba menuliskan di dalam hasil penelitian kita nanti dari survei yang sudah teman-teman sebar ke
teman-teman alumni SMA-nya. Nah, terus setelah bagian hasil, ada bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini isinya apa saja? Nanti saya jelasin. Pelan-pelan kita akan menulis bersama-sama. Lalu ada masih pembahasan. Pembahasan biasanya bagiannya agak panjang. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, biasanya daftar pustaka dalam artikel penelitian atau artikel ilmiah di dalam jurnal itu menggunakan sumber Vancouver. Ya, yang pakai angka penomorannya ya, lalu di sini urutannya tidak alfabetik tapi menggunakan angka ya, penomoran gitu. Ini sumber referensinya seperti itu. Nah, ada bagian terakhir sebelum daftar pustaka dan setelah kesimpulan dan saran, itu ada ucapan terima kasih. Biasanya ucapan terima kasih itu ucapan yang diberikan oleh si penulis kepada orang-orang atau pihak yang berkontribusi juga dalam proses penulisan, tetapi bukan yang bantuin nulis gitu. Misalnya bantuin dana kamu penelitian, atau bantuin perizinan kamu melakukan penelitian, misalnya, kayak gitu. Itu ada nanti ada sub bagian ucapan terima kasih, walaupun intinya dia tidak wajib sebenarnya ya. Terus, kita hari ini akan membahas tentang judul sampai ke bagian pendahuluan dan metode ya. Tolong ingatkan saya waktu kita sampai jam berapa? Saya lupa nih, udah lama gak ngajar, sudah mau sebulan. Sebelumnya kan jam Ramadan ya, kita tuh jam 8.50 sampai 9 berapa ya? Sampai 10 berapa? 10.20 ya? Oke, kita masih ada waktu sekitar 50 menit ya. Nah, ini judul. Judul itu sesuai dengan masalah yang diteliti ya. Jadi teman-teman walaupun sudah dapat judul dari saya, sebenarnya bisa diperhalus urutan kata-katanya atau struktur judulnya yang sesuai dengan sesuai dengan subjek penelitiannya nanti. Jadi di dalam judul boleh dimasukin pada siapa sih penelitian itu kamu lakukan gitu ya. Nah, judul yang baik itu seperti apa? Saya mau memberikan informasi bahwa tidak bisa sembarangan kita bikin judul gitu. Judul yang baik adalah judul yang paling ringkas. Kemudian, kok ini kayak gini ya? Sebentar. Bentar ya. Nah, ringkas dan menggambarkan isi makalah. Jadi atau penelitian atau artikel ya. Jadi judul itu ada batasannya. Nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Nah, maksimum itu adalah 12 kata judul. Tidak termasuk kata sambung dan daripada, dalam, dan lain-lain. Jadi kata 12 kata yang dimaksud adalah kata-kata inti dalam judul kita. Nah, judul itu tidak ada titiknya ya, teman-teman. Karena judul kemudian menarik perhatian tapi tidak promosi, apalagi misalnya sponsor kita adalah suatu industri obat-obatan dan lain-lain, nah itu nggak boleh promosi, dan lebih baik adalah kalimat positif ya. Kemudian judul ditulis di bagian tengah atas dengan title case. Apa itu title case? Ada yang tahu nggak title case itu apa? Ditulis di bagian tengah atas dengan title case. Nah, title case adalah menuliskan huruf kapital di setiap awal kata. Ya, jadi judul tidak kapital semua. Ini yang standarnya ya. Judul tidak kapital semua, tetapi kapital di setiap awal kata selain kata sambung. Ya, kalau ada dan, pada,
di bawah, di atas misalnya, itu tidak pakai kapita, tapi kata-kata lainnya menggunakan kapita. Itu namanya title case. Jelas ya title case ya. Jadi nanti biasanya saya akan menyebut selalu dengan title case, dan ada satu lagi namanya sentence case. Kalau sentence case itu hanya awal huruf di kata pertama dalam kalimat yang kapital. Gitu. Jadi kayak kita nulis kalimat biasa, yang kapital kan hanya awalnya aja ya, selanjutnya tidak kapital ya. Seperti itu namanya sentence case. Maka menulis judul itu dengan title case. Kemudian judul tidak digaris bawah. Oke, jadi judul dalam artikel nggak perlu digaris bawah, tidak perlu tanda kutip. Ya, tidak diakhiri tanda titik. Dan kemudian tidak boleh ada singkatan. Karena asumsinya orang yang membaca belum tentu paham dengan singkatan yang kita tulis di dalam judul. Boleh menulis singkatan, ada kecualinya, kecuali singkatan yang lazim. Yang lazim itu seperti apa misalnya? Yang lazim itu seperti apa misalnya? HIV AIDS? Kalau orang dengar COVID-19 sudah lazim belum didengar? Lazim ya? Lazim. Nah, maka boleh kita pakai singkatan itu. Kalau misalnya ada istilah lain yang mau kita tulis singkatannya, lebih baik ditulis dulu kepanjangannya apa, baru singkatannya ditulis di dalam kurung. Gitu. Ya. Nah, ini ada contoh beberapa judul yang kurang tepat, namun memang berbahasa Inggris. Jadi, bahasa dalam judul itu sesuai dengan isi artikel kita. Artikel kita mau berbahasa apa? Apakah berbahasa Indonesia ataukah berbahasa Inggris? Gitu, sebentar. Nah, ini yang kalimat pertama di dalam judul yang tidak dianjurkan adalah bentuk pertanyaan. Lihat teman-teman bisa melihat di sini ada tanda tanya. Ya, is probiotic indicated in all patients with diarrhea? Nah, ini adalah judul yang tidak dianjurkan. Kenapa bentuknya adalah tanda tanya? Jadi tidak boleh. Ya, jadi judul tidak boleh menggunakan kalimat tanya. Terus yang kedua adalah which children with head trauma need hospitalization review of 2000 multi-center consecutive patients. Nah, ini juga kurang tepat. Yang pertama dia menggunakan kalimat tanya, yang kedua judulnya ini terlalu panjang ya. Kalau kita lihat ada berapa kata sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11 kata, tapi tidak dianjurkan menggunakan struktur judul yang seperti ini. Kemudian, rutin antibiotic is useless in acute diarrhea in children randomized controlled trial. Nah, ini judul yang tidak dianjurkan. Kenapa? Dia bukan kalimat tanya, tapi kenapa dia tidak dianjurkan? Karena ada kata-kata useless di sini. Useless ini bersifat negatif. Ya. Jadi nih, penggunaan antibiotik rutin itu tidak bermanfaat untuk pengobatan diare akut pada anak-anak. Randomized control trial. Nah, ini menunjukkan hasil dari penelitiannya yang dituliskan langsung dalam judul. Namun sifatnya negatif, maka tidak dianjurkan sebagai judul. Jadi tadi dituliskan bahwa nih tidak boleh mana ya? Nih, kalimat positif lebih disukai gitu. Jadi lebih baik menggunakan kalimat positif. Terus levomeprazole is superior to omeprazole in duodenal ulcer meta analysis. Nah, ini juga menggambarkan hasil secara langsung. Jadi nggak boleh. Usahakan bikin judul itu yang bikin orang penasaran sama hasilnya. Kalau orang udah tahu hasilnya apa hanya dengan melihat judul, orang akan males baca isinya, ya kan? Jadi tidak dianjurkan. Nah, kemudian ada kesalahan lain, yaitu judulnya terlalu pendek, malaria. Pendek sekali kan? Boleh nggak kayak gini? Tidak boleh, karena terlalu pendek. Gitu ya. Judul yang terlalu pendek akan menggambarkan isi yang terlalu luas nantinya. Kemudian, judul terlalu panjang juga tidak boleh. Ini contohnya berbahasa Inggris tadi ya.
Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin converting enzyme inhibitor or calcium channel blockers versus diuretic. The anti-hypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial. Nah, ini panjang sekali, lebih dari 12 kata. Kalau kita hitung 1, 2, ini yang nggak dihitung high-risk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini sampai diuretik aja sudah 16 kata. Tadi kita harus berpegang pada pedoman bahwa judul tidak boleh lebih dari 12 kata. Artinya ini terlalu panjang. Ya, gitu. Itu tata cara penulisan judul. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut bagaimana cara menulis nama penulis? Silakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, penulis itu boleh lebih dari satu orang. Karena biasanya membuat suatu penelitian atau artikel itu agak sulit. Jadi hampir mustahil satu orang bisa menulis sendirian. Gitu sebenarnya ya. Bahkan sampai teman-teman menulis skripsi saja kan ada pembimbingnya kan, ada yang bimbing gitu. Terus dalam penugasan ini juga saya minta kalian membuatnya berdua-berdua karena merupakan suatu pekerjaan yang agak sulit dilakukan sendiri. Nah, penulis itu urutan tulisannya nanti dalam kehidupan nyata ketika teman-teman benar-benar menulis suatu penelitian itu urutannya berdasarkan besarnya kontribusi. Jadi yang paling banyak mengerjakan namanya paling pertama. Ya, disebutnya sebagai penulis utama atau motor penelitian. Idenya, konsepnya di dia gitu. Dia yang menguasai sekali, dia yang banyak berkontribusi dalam tulisan itu maka dijadikan penulis utama. Kalau dia berdua, temannya yang bantu, itu menjadi penulis kedua. Kalau dia bertiga, ada temannya satu lagi bantu nulis, itu jadi penulis ketiga, gitu ya. Jadi urutannya berdasarkan kontribusi, bukan berdasarkan alfabetik. Ya. Walaupun dia hurufnya namanya dari huruf Z, tapi dia sebagai kontributor utama yang paling banyak menulis, ya tetap dia namanya di depan, gitu ya. Jadi nama penulis bukan berdasarkan alfabetik gitu. Nah, kemudian penulisan nama bersifat taat asas tanpa gelar. Walaupun yang menulis adalah seorang profesor, gelarnya panjang sekali, misalnya sekolah S1-nya 2 kali, S2-nya 3 kali, S3-nya 3 kali, misalnya ya, itu kan gelarnya panjang sekali. Nah, tetap saat menulis artikel ilmiah, semua gelarnya hilang. Ya, yang cukup ditulis adalah nama lengkapnya saja. Gitu. Terus, kalau dulu belum ada sistem Mendeley, ada aturannya ketika menulis nama dengan kata yang lebih dari dua suku kata. Jadi kan kalau teman-teman di sini banyak yang namanya panjang-panjang ya. Ada nggak yang sampai 5 kata? Kayak Reina, Qurani, Awalina. Reina kan bertiga suku kata tuh namanya. Gimana sih cara nulisnya? Nah, ini ada contoh ya. Ini contoh Retno Wahyuningsih Suropati. Dia kan tiga suku kata nih namanya. Sekarang sudah diperbolehkan nulis lengkap. Karena kalau kita sudah nginput ke Mendeley, Mendeley akan membaca secara otomatis. Dia akan membaca Suropati dulu, baru Retno Wahyuningsih. W-nya menjadi disingkat. Gitu, W saja. Jadi Suropati, Retno W. Gitu, kalau sudah pakai Mendeley. Tapi kalau yang secara manual, itu kita punya aturan penulisan. Jadi kalau nama kamu tiga suku kata gini, jangan ditulis RW Suropati. Nama pertama, nama kedua tidak boleh disingkat berbarengan. Ya, atau kebalikan, Retno WS. Ini juga nggak boleh. Ya, siapa yang sering nyingkat nama asal-asalan? Tias A misalnya. Tri W gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya, karena ada aturannya. Nah, terus misalnya nama tengahnya doang yang dipanjangin. R Wahyuningsih S. Ini juga salah, ya. Nama tengahnya doang yang dipanjangkan, nama depan dan belakangnya disingkat. Itu juga salah. Jadi yang paling tepat adalah yang disingkat adalah nama tengahnya.
gitu. Kalau kamu tiga suku kata namanya, maka yang disingkat nama keduanya, ya, Retno, W, Suropati. Kalau misalnya namanya empat suku kata, maka yang disingkat adalah dua nama di tengah. Jadi nama depannya ditulis, dua nama di tengahnya disingkat, nama belakangnya ditulis lengkap. Contohnya kalau Reina Qurani Awalina, maka Reina Ki Awalina, gitu ya. Cara menulisnya secara ilmiah seperti itu. Terus saya mau lihat ada nggak yang namanya empat kata. Coba. Biasanya kalau angkatannya kelahiran tahun 2000-an, orang tuanya suka main panjang-panjangan tuh ngasih namanya. Coba aja nggak ada nggak? Satria Cahaya, apa Satria namanya nggak ini? Bentar, saya lihat di partisipan aja deh. Ada nggak yang namanya empat kata? Roro, nah coba ya. Roro, tadi mana tuh? Roro, mana tadi hilang? Roro Triananda Nabila Putri. Ya, misalnya Roro, ada nggak Roro? Ini nyimak saya nggak nih? Ada, Bu. Ada, saya ya? Izin off cam ya, Bu. Ya, Roro Triananda Nabila Putri. Nah, Roro ini kan empat kata ya. Empat kata, maka cara menulisnya seperti apa? Cara menulisnya adalah Roro-nya tetap Roro, Triananda-nya menjadi T, Nabila jadi N, Putrinya jadi Putri. Jadi Roro TN Putri, gitu ya. Bukan Roro Triananda NP, bukan kayak gitu. Tapi yang disingkat adalah nama tengahnya. Seperti itu, sampai sini paham? Paham ya? Kayak itu tata cara penulisan nama. Nah, ini contohnya. Ini judul. Peran rapid oral HIV test dalam diagnosis infeksi HIV. Nah, HIV ini sesuatu yang sudah lazim sehingga boleh disingkat. Kemudian kalau ada bahasa asing, kalau judul kita bahasa Indonesia, maka wajib dimiringkan, ya, di italic. Kemudian ini cara penulisan title case, ya. Jadi title case setiap awal kata itu hurufnya kapital. Jadi nanti tolong dalam artikelnya jangan ada yang keliru lagi menulis judul. Nah, kata sambung tidak kapital. Ini ada kata dalam di sini tidak kapital ya. Kemudian diagnosis D-nya besar, infeksi I-nya besar. Ini adalah contoh judul yang baik menggunakan title case. Kemudian ini penulisan nama. Kebetulan ada empat orang dan empat-empatnya hanya dua suku kata sehingga tidak perlu disingkat. Kemudian biasanya di akhir ada coding atau kode angka kecil yang dicantumkan di akhir nama, itu menandakan institusi tempat kita bersekolah atau bekerja. Ya, kalau beda departemen maka dibedakan. Kalau kamu misalnya beda program studi dibedakan. Beda fakultas dibedakan ya, kodenya 1 2 3 ada berapa asal institusi dari total penulis misalnya. Tapi kalau misalnya sama-sama satu institusi ya udah nomor 1 gitu ya. Nomor 1 itu apa sih? Ini contohnya Departemen Parasitologi FKUI. Itu contoh kalau kita program studi kesehatan masyarakat FKM UMJ misalnya kayak gitu. Itu untuk penulisan judul dan nama. Ada yang mau ditanya enggak sebelum saya lanjut jelasin cara menulis abstrak, nanti kita loncat dulu. Kita menulis pendahuluan dulu. Abstrak nanti belakangan kalau udah semua. Ada mau ditanyain? Sudah cukup jelas? Oke. Okay. Tidak ada yang menjawab? Jelas ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis pendahuluan, ya. Nah, pendahuluan mengantarkan pembaca kepada topik utama. Jadi, isinya adalah latar belakang mengapa kita melakukan penelitian itu dan apa yang dilakukan penelitian peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu itu adalah orang yang sudah pernah menulis tentang judul yang sedang kita tulis di dalam artikel tersebut. Jadi isi latar belakang itu.
kemudian ada masalah, masalah yang dibahas apa, dan ada tujuan penelitian. Nah, ini inti utama dari latar belakang, ya. Nah, biasanya latar belakang itu hanya 1 sampai 2 paragraf dan tidak lebih dari 1 halaman sebuah artikel. Artikel itu kan biasanya pakai kertasnya A4 ya. Dan di dalam pendahuluan itu boleh lebih dari 2 paragraf, sebenarnya boleh asalkan tidak lebih dari 1 halaman. Kemudian titik tanda titik, tanda baca, titik koma, tanda kurung, dan diketik tanpa spasi. Jadi ya udah kita kayak menulis seperti biasa secara ejaan yang sudah baku ya. Tuh. Ini bahan dan cara tuh metode. Jadi saya mau jelasin cara menulis pendahuluan. Ada apa saja di bagian pendahuluan? Ada satu slide. Ini sebenarnya nggak cuma berlaku pada esai ya. Oke, kelihatan di sini? Oh, sebentar. Introduction-nya. Nah, ini dia. Kelihatan struktur pendahuluan? Nanti saya rapikan untuk saya share ke teman-teman ya. Tambahan dari materi ini. Nah, struktur pendahuluan ini, teman-teman tahu konsep segitiga terbalik nggak? Enggak, Bu. Enggak tahu ya. Nah, segitiga terbalik itu bukan suatu bangunan, tetapi dia adalah tata cara penulisan menggunakan konsep mana sih? Nah, ini. Konsep segitiga terbalik apa itu? Biasanya paling tidak dalam pendahuluan itu ada 3 paragraf. Jadi boleh lebih dari 2, rata-rata 3 paragraf ya. Di dalam pendahuluan itu yang paling awal adalah definisi atau masalah umum. Masalah umum dari studi kita. Nanti saya akan kasih contoh dalam artikel yang tadi saya share ya. Dalam pendahuluan. The context, the problem you are addressing. Jadi masalah umumnya. Kemudian broad question or issue with some context. Ada pertanyaan yang meluas dari konteks itu. Konteks atau materi yang mau kita bahas dalam artikel kita. Kemudian paragraf kedua adalah your position atau thesis statement. Thesis statement itu maksudnya adalah kondisi spesifik di wilayah yang sedang kita bahas. Atau hasil-hasil penelitian orang dan tanggapan penulis terhadap masalah itu seperti apa. Dan yang paling akhir, lebih mengerucut adalah main point atau overview of argument. Benang merah dari masalah yang dijabarkan. Lalu tujuan dari penulisan artikel ilmiah kita apa? Gitu ya. Contohnya ini saya kasih tadi yang ada di dalam artikel saya. Di bagian pendahuluan. Ini pendahuluan yang saya tulis ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf. Tapi pendek-pendek ya. Dan 1 halaman full. Nah, di bagian pendahuluan, coba teman-teman saya kan mau bahas, saya membahas dalam artikel ini, imunisasi dasar pada bayi yang tidak lengkap. Ya. Yang tidak lengkap, kenapa bisa tidak lengkap gitu? Saya mau bahas itu gitu intinya. Nah, di dalam pendahuluan ini saya tulis yang pertama adalah saya membahas cakupan imunisasi di seluruh dunia. Gitu, walaupun saya mau bahas di Indonesia tapi bahas dulu dari seluruh dunia seperti apa. Gitu. Pembahasannya seperti ini. Ada 19,4 juta bayi seluruh dunia tidak mendapatkan layanan imunisasi dasar. Jadi masalah utamanya masih ternyata masih banyak loh yang belum dapat imunisasi dasar gitu. Kemudian dari mana saja bayi-bayi itu yang tidak diimunisasi, bahwa ternyata salah satunya adalah berasal dari Indonesia. Ya, masalah utamanya pertama itu, masih banyak bayi Indonesia yang tidak diimunisasi dasar. Gitu. Terus yang kedua, saya membahas masalah lain, yaitu bahwa ternyata imunisasi dasar lengkap pada bayi di Indonesia itu belum mencapai target. Gitu. Target tahun 2018 itu 90%. Sedangkan pencapaiannya itu hanya baru
seperti ini secara spesifik ya, 57%, 86, artinya semua angka-angka ini ada di bawah 90% saja gitu. Sehingga ini menjadi suatu masalah, kenapa imunisasi dasar saja tidak bisa memenuhi target. Lalu secara spesifik lagi, lihat judul saya bahas di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, maka perlu dicari sumber literatur yang menjelaskan cakupan imunisasi di wilayah DKI. Ya, DKI itu tahun 2017 menurun, di Depok meningkat, gitu ya. Depok dan Bekasi meningkat. Ini saya jelasin. Kemudian, nah, apa pentingnya cakupan imunisasi yang tinggi? Nah, kita perlu tulis dalam pendahuluan. Harus tinggi dan merata agar dapat mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity dan lain-lain saya bahas di sini. Kemudian, apa yang menjadi penyebab rendahnya cakupan imunisasi? Ini saya dapat dari teori, lalu ditulis hasil penelitian orang. Berdasarkan hasil penelitian siapa, tahun berapa, bahwa ternyata pengetahuan itu punya hubungan bermakna dengan kelengkapan imunisasi. Ibu yang nggak tahu kalau imunisasi itu penting, nggak akan bawa anaknya ke posyandu untuk imunisasi anaknya, dan lain-lain. Nah, di kalimat terakhir dalam pendahuluan dituliskan tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk menganalisis risiko ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi di Jakarta, Depok, dan Tangerang serta Bekasi tahun 2020. Ini tujuan khusus, tujuan yang kita tulis di bagian akhir suatu pendahuluan. Halo, terdengar ya? Terdengar, Bu. Iya, sinyal saya hilang tiba-tiba, mohon maaf. Saya lanjut share screen. Tadi tentang pendahuluan ya. Tadi sampai pendahuluan. Oke. Jadi intinya seperti itu, bagaimana cara menulis pendahuluan. Jadi strukturnya pakai segitiga terbalik. Artinya apa? Bahasannya meluas dulu, terusnya bahas tentang secara spesifik dan main point-nya apa, poin utamanya apa, lalu tujuannya apa. Jadi kalau teman-teman kan hanya gambaran ya, jadi nanti di dalam tujuan itu untuk mengetahui gambaran atau persentase apa, misalnya kejadian obesitas pada remaja di masa pandemi, misalnya kayak gitu. Ya, jadi yang dibahas itunya. Tuh, jadi kita bahas pendahuluan. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Nanti langsung simulasi sambil menulis ya, teman-teman. Jadi kita nulis pendahuluan dulu nih. Dalam seminggu ke depan, teman-teman nulis pendahuluan. Di minggu berikutnya, baru nulis metode, baru kita menulis hasil. Nanti menulis hasil dan pembahasan tanda panjang. Nah, perlu mencari minimal dua hasil penelitian orang ya, tentang judul yang sama dengan punya kita. Gitu. Misalnya aja, saya agak lupa judul, kalau kelompok dua, judulnya apa? Halo, kelompok dua? Kelompok 2 ada? Iya, Bu. Ah, judulnya apa, Reza? Low back pain, Bu. Low back pain ya. Low back pain pada? Pada remaja ya? Iya, Bu. Masa pembelajaran daring bukan? Berhubungan sama masa pembelajaran daring bukan? Iya, Bu. Nah, jadi di dalam apa saja misalnya ya? Berarti di dalam judul, misal saya share di sini. Bagian layoutnya misalnya judulnya gambaran low back pain gitu ya. Low back pain pada mahasiswa di masa pembelajaran
daring akibat pandemi COVID-19. Nah, ini kepanjangan nggak? Misalnya saya kasih contoh judul kayak gini. Kepanjangan nggak? Nggak kan? Kepanjangan nggak? Enggak, Bu. Nggak ada berapa kata di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, hanya 10 kata inti. Yang ini kata-kata sambungnya tidak dihitung. Nah, maka apa saja yang perlu ditulis dalam pendahuluan? Nah, teman-teman perlu mencari tahu besaran masalah low back pain. Pertama, apa itu low back pain? Boleh ya. Apa itu low back pain? Jangan lupa tulisannya semuanya di parafrase ya. Bukan di copy paste dari sumber ya. Apa itu low back pain? Ya, LBP. Nah, terus besaran masa low back pain maksudnya apa? Berapa persen misalnya? Berapa persen di dunia yang kena low back pain? Terus berapa persen di Indonesia yang kena low back pain? Boleh langsung mengerucut pada kelompok remajanya. Remaja atau mahasiswa. Gitu. Terus bahas kenapa low back pain itu bermasalah. Ya, kenapa sih perlu dibahas ngomongin low back pain gitu ya. Terus bisa dibahas juga di dalam pendahuluan apa kaitannya pembelajaran daring dengan low back pain. Kamu bisa jelasin di sini kalau online itu dia banyak duduk gitu kan, kurang gerak. Nah, ini tapi harus dari sumber, bukan dari narasi kamu sendiri gitu ya. Cari sumbernya baru kamu parafrasa. Nanti baru di akhir tuliskan tujuannya. Maka bisa biasanya tujuan penulisan penelitian ini adalah misalnya untuk mengetahui gambaran low back pain misalnya ya, low pain pada mahasiswa. Biasanya dalam tujuan itu rada-rada ngopi judul gitu, mirip-mirip dengan judul. Hanya ditambahkan untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui terus ditulisnya judulnya di kopas di sini nggak apa-apa, tapi nggak boleh kapital semua. Karena ini sudah masuk ke dalam bagian isi dari dalam pendahuluan. Ya, jadi nggak boleh title case, tapi harus sentence case. Jadi gambarannya di dalam pendahuluan ini nih. Jadi bisa ada 3 atau 4 paragraf dalam pendahuluan kamu. Gitu. Ingat, satu paragraf minimal 3 kalimat. Nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Kira-kira bisa nggak nulis pendahuluan? Oh iya, jangan lupa cari penelitian. Ya, hasil penelitian orang lain tentang low back pain, LBP juga ya, di masa pembelajaran daring. Kalau nggak ada di masa pembelajaran daring, low back pain aja, ya nggak apa-apa. Karena kan ini pandeminya baru setahunan lebih. Kayak gitu. Jadi bisa ada 3 atau 4 paragraf dalam pendahuluan kamu. Kira-kira jelas? Sudah kebayang bagaimana akan menulis suatu pendahuluan dalam artikel. Jadi nanti teman-teman silakan ditulis di dalam Microsoft Word ya. Soalnya ya, ditulis dalam Microsoft Word sesuai dengan tata cara. Nanti saya upload materinya di Google Drive seperti biasa ya. Misalnya ini kamu jadikan judul kamu nih misalnya. Nah, ditulisnya Times New Roman ya teman-teman. Times New Roman 12. Tolong disimak ya. Jadi jangan ada yang nanya lagi. Mau dibikin 14 juga nggak apa-apa. Rada gede judulnya ya. Kayak gini. Terus jangan lupa nama penulisnya. Misalnya tadi kelompok 2 nama penulisnya siapa aja.
siapa tadi kelompok 2? Saya cuma kasih contoh satu ya. Jadi nanti kelompok yang lain silahkan. Reza Novita sama siapa Reza? Mas Satria, Bu. Satria siapa namanya? Satria Cahaya Nova. Reza Novita, Satria Cahaya Nova. Nah, teman-teman, kalau untuk menulis nama penulis kan tadi sesuai aturannya adalah berdasarkan kontribusi terbesar. Ya kan? Tapi di sini kan kita sedang dalam proses belajar menulis. Maka untuk urutan nama penulis, saya tetap minta tolong disesuaikan dengan alfabetik dulu aja ya. Supaya nggak ada gap. Kan banyakan gue yang nulis, banyakan lu. Ntar jadi berantem gitu kan. Jadi alfabetik aja ya. Alfabetik aja. Karena ini kebutuhannya untuk memenuhi tugas ya. Kita mau belajar nulis. Nah, terus ditulis di sini. Contohnya pakai penomoran. Nih, pakai yang ini ya, superscript ya. Lihat kursor saya, superscript di atas, kelihatan? Oke, di superscript, dia akan kayak gini. Karena kalian berdua berasal dari satu fakultas yang sama, maka seperti ini. Ya. Nah, program studi, kesehatan, masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gitu. Gitu ya. Ini boleh agak dikecilin. Misalnya 11 aja boleh. 10. Nah, gitu ya. Terus di bawahnya korespondensi jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya Cirende Tangerang Selatan gitu ya. Terus alamat emailnya misalnya rezanovita@gmail.com misalnya gitu. Terus emailnya Satria misalnya Satria Cahaya misalnya, saya misal doang ya, mau bener mau salah tidak, gmail.com misalnya gitu. Dah selesai. Nah, sebenarnya di sini ada bagian ini dibikin 12 abstrak dan kata kunci ya, ada bagian abstrak dan kata kunci, cumanya kita lengkapi dulu. Ini kita bikinnya nanti belakangan kalau sudah kesimpulan saran. Jadi langsung bikin pendahuluan. Nah, pendahuluan. Nah, langsung kamu ketik di sini pendahuluannya dalam bentuk paragraf. Misalnya, low back pain merupakan apa? Misalnya kamu cari definisi low back pain. Sedikit aja. Nah, jangan nyari yang alo dokter gitu-gitu ya. Dan jangan ngambil dari jurnal orang. Dapatnya dari mana? Kalau bisa dari Kemenkes. Ya, jangan nyari dari alo dokter, halo dok gitu-gitu jangan. Mana ya? Kemkes. Atau WHO boleh, misalnya WHO boleh. Low back pain WHO. Sebenarnya teman-teman enak. Nah, ini dapat nih ya, low back pain WHO sumbernya Inggris. Sebenarnya enaknya kita nyari ininya apa namanya berbahasa Inggris supaya saat kita terjemahkan nggak usah diparafrase, sebenarnya bisa, yang penting sudah dibaca dan artinya tidak rancu gitu. Low back pain adalah misalnya definisinya apa ya? Ini faktor risiko. Ini low back pain is a leading cause of disability. Misalnya boleh yang ini, misal doang. Nih.
Tapi ini kan istilahnya terlalu medis. Kamu cari di Google Translate misalnya ya. Kalau kamu menerjemahkan, nggak usah diparafrasa lagi loh. Karena ini bukan bahasa asli dari penulisnya. Nah, misalnya gini. Penyakit bawah, penyakit nyeri punggung bawah bukanlah penyakit atau entitas diagnosis. Istilah ini mengacu pada nyeri. Ini banget ya. Saya enggak nyuruh kamu copy paste ini. Ketika bahasanya saja tidak kamu mengerti, maka jangan gitu. Ini contoh aja. Back pain merupakan atau misalnya. Nah, penggunaan istilah saya ingatkan itu harus konsisten. Kamu mau pakai low back pain terus. Mau pakai nyeri punggung bawah terus. Maka kalau pakai istilah low back pain, kamu harus memiringkan dia. Kenapa? Karena dia adalah bahasa Inggris. Ya. Nah, maka di sini juga low back pain gitu misalnya. Tapi kalau mau pakai istilah nyeri punggung bawah silahkan. Kayak gini ya. Nah, misalnya ini sumber yang pertama. Terus reference insert Mendeley. Tadi dulu Mendeley saya lagi loading. Nah, insert citation kayak biasa masukin Mendeley, insert citation. Jadi ini adalah waktunya kita mempraktikkan Mendeley yang sudah kita pelajari di minggu sebelum liburan ya. Insert citation. Mendeley udah kebuka belum? Ah, belum login saya. Jadi ini tata caranya. Nah, kita masuk. Menurut saya error. Error nggak? Kok dia minta masuk lagi? Intinya gitu ya, kita dimasukin Mendeley, nanti baru insert bibliografinya belakangan kalau sudah selesai. Gitu caranya teman-teman. Saya perlu nge-restart Mendeley dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang tata cara menulis dari judul, nama penulis, asal institusi, alamat email atau alamat korespondensi, kemudian abstrak, kata kuncinya dilewat, pendahuluan sampai akhir, bikin pendahuluannya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit lagi. Paham cara bikin pendahuluan? Sudah kebayang? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau ada yang nanti sambil menulis kemudian ada yang mau ditanyakan bisa di WhatsApp ke saya ya. Nah, jadi yang belum mengumpulkan data sampai 100 bisa disambi ya. Ini kan untuk pengolahan data mungkin kita baru akan mulai minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi tuh kisaran tanggal 16 ya. 16 kita baru ngolah data. Maka teman-teman ada surplus tambahan waktu 2 minggu buat yang belum ngumpulin sampai 100 ya. Jadi silakan sambil dicicil menulis pendahuluan metode nanti sambil dikumpulkan lagi respondennya sampai 100 tadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 13, dan kelompok 16 yang belum. Saya yakin pasti bisa kok, pelan-pelan aja ya. Nah, lalu untuk menulis pendahuluan, tidak perlu dibikin 2 kolom ya. Jadi, biarin aja los kayak gini. Kan kalau tadi jurnal yang saya kasih, itu kan sudah ada 2 kolom ya tampilannya yang ada di Google. Nih, di sini. Ini kan kanan-kiri ya. Pendahuluan dibikin kanan-kiri kayak gini. Nah, teman-teman nggak usah bikin kayak gini. Kita bikin kayak di Microsoft Word polosan kayak gini aja. Ya, jadi nggak usah di kolom. Bikin los, tapi desainnya, layoutnya, size-nya adalah
kertas A4 aja kita pakainya. Terus marginnya dinormalin aja marginnya, ya. Jadi bikin kayak gini. Nah, nanti artikel yang teman-teman susun inilah yang akan jadi nilai buat ujian akhir. Gitu ya. Jadi tolong dicicil setiap minggu sesuai dengan timeline-nya. Jadi minggu depan tugasnya adalah teman-teman sudah selesai menulis pendahuluan. Sekitar 3 atau 4 paragraf disertai dengan sumber literatur. Jadi tadi apa saja yang perlu ada di dalam pendahuluan, ya, tentang besaran masalahnya. Ya, saya simpulkan dulu ya tentang besaran masalah. Entar dulu saya mau pakai whiteboard. Nah, misalnya ya. Yang pertama adalah sini. Pendahuluan. Besaran masalah. Boleh definisi dulu. Definisi secara umum, kemudian besaran masalah di dunia, di Indonesia, atau misalnya sekolah kamu adanya di provinsi mana, gitu boleh ya. Provinsi atau kota, boleh cari, ini biasanya ada data Kemkes-nya. Tempat sekolah berada. Kenapa sekolah? Karena studinya adalah di sekolah kan, alumni sekolah kan, gitu. Terus nomor 3 itu tentang apa lagi yang perlu kita masukkan? Hasil penelitian terdahulu. Ya, hasil penelitian terdahulu. Gitu. Orang yang meneliti tentang judul yang sama kayak kita. Hasil penelitian terdahulu, masukkan persentasenya aja. Ya, persentase dalam persen kayak gini. Terus yang keempat adalah mengapa penting dibahas sih? Ya, misalnya efek dari masalah itu apa? Misalnya gitu, kayak tadi yang low back pain, apa sih dampak low back pain bagi remaja misalnya? Ya, kenapa perlu dibahas? Kenapa perlu? Jadi tujuan kita mengumpul penelitian tuh supaya masalah itu dapat terpecahkan. Gimana sih supaya nanti, makanya nanti dalam saran teman-teman bisa masukin saran, misalnya sebaiknya saat pembelajaran daring itu melakukan stretching, atau stretching itu bahasa Indonesianya apa ya? Pelemasan ya. Pelemasan atau penyegaran setiap berapa menit sekali kayak gitu misalnya. Lalu di sini masukin tujuan. Tujuan penulisan penelitian gitu, tujuan penelitian gitu. Jadi ini poin-poin ini masuk, boleh kamu buat dalam 3 atau 4 paragraf itu cukup. Oke, ya, jadi jangan terlalu panjang atau maksimal 5 paragraf enggak apa-apa. Gitu. Ya. Kebayang? Hasil penelitian terdahulunya paling enggak cari 2 ya. Cari 2 jurnal ya. Cari 2 jurnal atau skripsi boleh. Masukkan persentasenya aja. Gitu. Ini saya copy deh. Saya masukin di kolom chat ya. Nah, kayak gini. Ada di kolom chat ya. Silahkan. Sesuai dengan judul masing-masing kelompok. Gitu ya. Sudah kegambar. Jadi minggu depan saya akan kasih link untuk di-upload teman-teman ke dalam Google Drive setiap kelompok. Satu file Microsoft Word saja ya, satu kelompok satu file saja. Dan nanti akan saya cek satu persatu apakah sudah memenuhi ketentuan penulisan pendahuluan atau tidak. Ini itu sudah pukul 10.29. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Oke. Okay. Ibu mau tanya, Bu. Silakan Aisyah. Untuk spasinya ada ketentuan nggak, Bu? Oh, spasinya dibikin 1,5 aja dulu ya. 1,5. Oke. Okay. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Nanti materinya saya upload, saya rapikan dulu ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.